As PAS gears up for its party polls, many speculate that there is a battle between the party's religious scholars and its professionals, which will determine the party's place in Malaysia's political landscape. However, PAS Central Committee member Mujahid Yusof Rawah says such views are an oversimplification of what's really happening in the party. Ini hanya tanggapan orang luar yang mungkin lebih mudah mengkategorikan ataupun melabelkan kelompok tertentu dengan satu tanggapan yang lebih mudah. Ulama dan profesional. Tapi bila kita meneliti lebih mendalam, bagi mereka yang duduk dalam budaya PAS, seperti orang yang berada dalam kerangka budaya itu, mereka memahami bahawa at the end of the day, isunya bukan ulama ataupun profesional. Mujahid says the real difference is between those who wish to push the party forward and those who are comfortable with where they are. If it is just for the sake of categorizing, then I would accept it. But actually, apa yang kita hadapi di dalam PAS selama ini dan bukan hanya waktu ini ialah dinamika kelompok dalam parti yang mau melihat parti move forward, and they only lebih enak digelar sebagai golongan yang progresif dan reformist berbanding dengan kelompok yang lebih selesa dengan status quo. Yang orang mungkin lebih menyebut mereka sebagai ulama. Tetapi hakikatnya bila kita lebih mendalam dalam dinamika kumpulan ini, tidak semua yang dikatakan quote-unquote dari kelompok ulama itu yang tidak progresif atau reformis. Dan tidak semestinya semua yang bukan ulama itu semuanya reformis dan progresif kerana mereka juga mungkin lebih selesa dengan status quo. He also says the race for the PAS deputy president post between Nik Ahmad Nik Abdul and Mat Sabu does not necessarily reflect a divide. However, he notes that some are using such comparison for personal gain. Malah lebih buruk daripada itu, setengah pihak menggunakan tagline ini untuk kepentingan tertentu, dan lebih buruk daripada itu, orang media di luar menggunakan ini. Sedangkan itu bukan faktornya. Presiden mengulangi juga tentang kita jangan terpengaruh dengan apa yang orang lain mau menentukan arah tuju parti kita. Kita yang decide parti kita, dan dia mengulangi dengan ketegasan bahawa he has made a very clear point, the fact that if anyone insist and repeat among the members this issue, he considered as a whispers from the setan. It's a satanic whispers to disperse the party.